Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afismai. Okay guys, hari ini hari raya yang kedua. Memandangkan ini hari raya kedua pagi-pagi hari, kalau bawa nampak saya berpeluh ni, minta maaf lah sebab saya job sekitar rumah ni sebab lama dorang. Kemarin kita makan nasi dagang, rendah, lemak apa semua, jadi kita nak bakar balik lemak-lemak dia tu biar tubuh kita kembali sihat lah. Sebab bulan Ramadan pun kurang ada exercise, jadi anda yang makan banyak tu, yang makan lemak, makan nasi dagang, makan nasi minyak, pergi bersenang, okey, biar keluarkan peluh sikit bagi lemak-lemak tu terbakar. Okey, hari raya kedua ni korang buat apa je guys? Saya hari raya kedua ni saya tak tahulah nak buat apa, mungkin duduk di rumah je pun. Tapi memandangkan hari ni pun kita tidak bolehlah bersukaria berjalan-jalan kan, dan disebabkan musim-musim corona ni apa semua ni, duduk diam-diam kat rumah dan jaga kesihatan. Okey, jadi kita tengoklah hari yang kedua ni kita buat apa, nanti saya akan sambung balik. Okey guys, stay safe and be healthy. Seperti biasa guys, hari raya kedua pun sendu, kita duduk dalam rumah je lah. Hello guys, kembali lagi kita pada video yang seterusnya lah pada hari yang kedua ni. Jadi pada pagi hari tadi saya pergi ke buat aktiviti sikit, maknanya kita jogging-jogging apa semua kan. Ni saya duduk di tepi tingkap sambil menghirup udara. Jadi petang-petang hari raya yang kedua ni tak ada buat apa, kita pun layan makan skrin, duduk tepi tingkap tengok suasana. Memang best. Pergi mana-mana sekarang ni agak susah lah, jadi kita makan skrin je lah. Memang mantap guys. Anda semua buat apa pada hari raya yang kedua ni? Saya rasa semua orang telah apa nak kata, maknanya nak pergi berjalan pun agak sukar lah sekarang ni, sebabkan masih dalam PKPP. Anggota poli pun masih membuat rendaan apa semua. Jadi kalau nak pergi ke rumah saudara mara ke apa semua tu pun, pastikan ikut apa yang disarankan lah, apa yang saya pesan pada video yang sebelum ni. Okay, siapa-siapa yang masih belum tengok video vlog raya pertama dengan persiapan sebelum hari raya tu, boleh klik link dekat atas ni ataupun korang scroll dekat timeline saya, sebab saya baru saja upload video tu. Jadi untuk video hari ni saya nak share sikit lah dengan korang, di mana mungkin ini menjadikan satu pengalaman yang baru dalam hidup kita, di mana kita terpaksa berubah daripada yang sebelum ni menjadi sesuatu kehidupan yang baru, di mana ia menjadikan satu titik permulaan yang baru dalam kehidupan kita. Jadi selepas-lepas ni mungkin tahun-tahun akan datang, kalau perkara sebegini yang berlaku lagi, mungkin kita boleh adapt dan kita boleh faham kenapa, apa yang berlaku, kenapa, mengapa dan bagaimana ia berlaku, kita boleh tahu dan kita boleh ambil langkah-langkah lah pada masa akan datang. Sebab perkara sebegini bukan kita boleh jangka, dia tidak boleh dijangka. Jadi begitulah apa yang saya buat hari ni dengan makan es krim sambil tengok keadaan di luar. Memang mantap. Jadi kongsikan apa pengalaman anda buat dekat rumah, ataupun ikutlah anda nak kongsi apa, boleh drop komen dekat bawah. Okey, sesiapa saja yang daripada Indonesia, Brunei ke Singapura ke yang subscriber saya, kalau ada pengalaman nak share ke, boleh share dekat bawah. Okey, kita jumpa di lain video dan lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care of you.